Syaiful Anwar terus rutin ikut latihan Arema FC meski kontraknya sudah habis. Manajemen dan tim pelatih memberikan izin kepada dia untuk tetap ikut berlatih. Pemain berposisi center back ini sempat cedera lutut saat memperkuat Arema lawan Persikabo dalam Piala Presiden tahun lalu. Cedera yang memaksanya melewatkan Liga 1 musim 2022-2023. Kini kondisinya sudah pulih, bahkan bek jangkung ini turut dimainkan dalam sejumlah internal game Arema. Inilah penampilan Syaiful Anwar dalam sejumlah latih tanding yang digelar Arema. Ada kemungkinan mantan pemain Persita Tangerang ini akan dikontrak kembali guna menambah kekuatan lini pertahanan Singoedan. Pelatih Arema, Putu Gede, merekomendasikan Syaiful Anwar ke manajemen agar dikontrak kembali untuk Liga 1 musim 2023-2024 nanti. Ya, sudah bagus juga, saya lihat juga ada progres ya. Dan sampai hari ini kan belum ada sampel juga. Tapi sudah ada komunikasi arah ke sana. Coach rekom ya? Saya rekom, karena lihat basicnya yang main masuk pun Persita juga saya tahu. Ketika dia masuk di sini juga saya tahu. Dia juga punya keinginan kuat untuk masih bermain sekarang, masih main. Itu modal penting. Tapi belum sign memang. Belum sign, udah ada satu sepakat yang belum sign aja. Oh iya. Mungkin hari ini, mungkin besok atau enggak, paling enggak datang setelah dari sebelum lawan PSM ini. Dalam minggu depan lah. Karena hari ini kan ke Kamis, ya masih Jumat. Karena ada, kan negosiasi kan biasa kan. Tapi rekomendasi.